Hai guys, singa dan buaya memiliki teknik berburu yang sama dengan mengintai calon mangsa dengan sangat tenang. Mereka sangat memperhatikan waktu serangan, jarak serangan, kecepatan, dengan penuh perhitungan. Sehingga mereka tidak membuang-buang energi dan lebih efisien dalam menyerang mangsanya, guys. Singa merupakan salah satu predator puncak di alam liar. Sama seperti singa, buaya pun merupakan salah satu predator paling mematikan di alam liar. Untuk mencari mangsa, tidak harus bergerak dengan kawanannya. Namun apa jadinya kalau sesama predator bertarung? Nah, dalam video ini terlihat kalau seekor buaya yang sedang dikepung dengan 3 kawanan singa di sebuah pinggiran sungai di Samburu. Buaya yang sendirian itu harus melawan 3 singa yang berusaha mengganggu dirinya, guys. Meskipun kulit buaya setebal itu dan sekuat itu, kawanan singa ini masih berusaha untuk menyerangnya. Namun setelah sekian lama mencoba menyerang, secara tiba-tiba mereka menghentikan dan malah tidak memperdulikan buaya itu, guys. Lalu dalam video selanjutnya terlihat seekor singa yang mengira ada buaya yang sedang makan setelah mendapat mangsa di alam liar, guys. Karena tidak mau berburu, singa itu berusaha untuk merebut makanan buaya itu dengan terjun dan masuk ke dalam air. Namun setelah berada di dalam air, tiba-tiba si singa keluar dari air tanpa mendapatkan apa-apa dan para turis yang merekam justru malah menertawakan singa itu, guys. Tapi kenapa ya kok malah ditertawakan sama turis-turis yang merekam itu, guys? Ada yang bisa nebak nggak kira-kira kenapa? Nah, itulah tadi kejadian mengejutkan yang terjadi di alam liar, guys. Kira-kira kalian pernah nggak lihat kejadian seperti ini? Oke, guys, thank you for watching ya. See you!